Durian dah sampai, durian dah sampai daripada Batu Kurau. Makan durian. Jangan lupa like, komen, subscribe. Buat apa canda, support. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku lagi, Bob Apa Canda. So, hari ni apa aktiviti aku eh? Hari ni aktiviti aku, aku tengah tunggu durian. Tengah tunggu durian untuk ada program malam ni. Kita jamu durian bersama anak yatim. Anak yatim ni sama dengan kelab kereta aku, Kelab Ezora, under Metro Crew. So aku sekarang berada di rumah anak yatim, nampak sana. So menanti durian datang daripada Batu Kurau. So jom kita interview sikit siapa tu punya perancang untuk kita buat jamu makan bersama anak yatim. Jom. Bersama dengan orang yang menguruskan dan merancang untuk program kita malam ni. Okey, ini dia. Sila perkenalkan diri anda. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah daripada Club EOCM, jajahan Metro Crew. Pada hari ini kita akan membuat satu yatim, untuk anak yatim. Kita acara yang kita rancang memang setiap tahun lah. Ini adalah tahun yang kedua. Kami daripada Metro Crew, jajahan Metro Crew, membuat jamuan makan durian bersama anak yatim. Jadi sekarang ni kita tengah menanti kehadiran lori durian yang akan sampai sekejap lagi. So malam nanti barulah bermula dia punya acara bersama-sama. Malam tu kita buat secara potluck lah daripada ahli-ahli semua. So kita tunggulah. Sekejap lagi akan sampai durian ke kasih ibu. Dengan pengurus rumah anak yatim, kasih ibu Ampang Asnaf, ibu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu minta maaf, kurang sehat. Lagi satu tak pakai mask. Minta maaf sangat. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada kerana membuat satu program makan durian bersama anak-anak kasih ibu. Harap juga orang-orang di luar sana dapat datang memberi sokongan untuk sokongan yang berterusan. Terima kasih pada Ayali dan grup Metro Crew kerana membuat program ni di tempat anak-anak kasih ibu. Okay, terima kasih kepada Ibu Mariam kerana terima dan sudi menerima kunjungan kami pada malam ni. Okay. Sampai daripada Batu Kurau. Makan durian. Nanti ni, satu bakul. Ini siapa? Ini apa kedai apa? Oh, dia settle lantar dekat tempat lain tu. Ya ni rumah anak yatim ni. Ni dia, tengok. Cik Bawi duduk turunkan durian. Ya, ni durian malam ni untuk kita makan bersama-sama dengan anak-anak kita. Ni daripada Kuala Kurau ni. Durian daripada Kuala Kurau. Kuala Kurau ke Batu Kurau? Batu Kurau. Ini durian baru ni. Durian pun dah sampai. Nampaknya kita punya acara malam ni memang menjadi. Tapi yelah, alhamdulillah lah. Durian yang dah selesai. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pembawa durian kita. Terima kasih Azul banyak. So kalau kita tak boleh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana menyumbang. Pada siapa yang menyumbang, semoga anda diberi rezeki. Diberi rezeki, diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. So malam ni jangan lupa, mari bawa pola masing-masing.
Dan kita makan durian tu. Kita belah sama-sama, bawa pisau jangan lupa. Okey. Mari. Mari. Alhamdulillah, rezeki semua. Tiga bakul lah kita dapat kumpulkan hasil sumbangan bersama Alali Metro Crew. Masih tunggu lagi geng-geng lain ngon duit. So kita tembak kat simpang nak masuk ke rumah anak yatim ni. Baru ada 3 biji kat sini. Ada lagi 4 biji on the way. Dah sampai dekat rumah anak yatim bersama tim Izora. Tim Izora Metro Crew. Metro Crew. Dah sampai ke lokasi. Tengok kat rumah anak yatim. Tiba-tiba elektrik dia putus ni. Api putus, gelap lah ni. Api putus, gelap pula. Ni aduh, tadi siang okey. Itulah tadi siang okey. Tapi tak tahu lah, rasanya dalam 2-3 minit lagi ni okey kot. Kita pun nak call PNB kan untuk datang check punya fuse lampu ni. Tapi nak pun kita sabar je lah. Jadi malam menghadap malam kerjaan PKPP ni. Ni dia, punca dia. Aduh, mana teknisyen dia ni? Durian ni, durian, nampak? Nampak? Ni pemak, si bayi eh. Jangan pakai tangan eh. Ini dia ilmu tinggi sikit. Nampak? Chip jajahan Metro Crew. Kasih kata-kata sikit aktiviti malam ni macam mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti malam ni. Okey, aktiviti malam ni kita memang tiap tahun untuk untuk sedekah untuk anak yatim ke ibu apa eh? Ibu. Tiap tahun kita ada bagi durian dan apa-apa yang ada yang ni kita bagilah. Dan bukan ke apa ke ada duit kita bagi dia. Kita pergi memang pergi tiap tahun pergi ke mana itu. Itulah. Alright, masih jep.
Alright, selepas itu dia belok aku tentang kita Metro Crew buat aktiviti kewajikan jamu anak yatim kasih ibu ampang durian. So, jumpa lagi next video. Sama dengan aku lagi. Bawa bercanda. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, bye.